berenang sejauh 1 km. Itulah jarak yang harus ditempuh sekitar 3.000 peserta di ajang renang antar pelabuhan di Hong Kong. Perlombaan di jantung kota ini sudah digelar sejak 40 tahun lalu. Lomba kembali digelar setelah kualitas air semakin baik. Selama beberapa tahun terakhir, Hong Kong terus berupaya membersihkan pelabuhan. I feel very tired. It was a hard race. This is the third time I've done it, but the first time obviously from TST to the convention center here. The water was very calm, there was no currents. Balapan renang yang diadakan sejak tahun 1906 ini diikuti secara turun-temurun. Lomba kembali digelar rutin setiap tahun mulai tahun 2011.